Oh, oke. Aku mendapatkan yaitu time stopnya ya. Oke, langsung aja kita bakal 1, 2, 3. Berhenti kamu. Lihat itu, lihat teman-teman, dombanya langsung berhenti ya seketika. Dan di sininya itu bukan domba saja, apakah ini mataharinya berhenti atau enggak? Oh, jadi mataharinya ikut berhenti juga teman-teman ya. Oh, jadi seperti itu ya. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Roger Rix, dan hari ini saya bakalan yaitu nge-review add-on ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya bakal nge-review add-on apa? Hari ini saya bakal nge-review add-on top 3 add-on survival ya teman-teman. Ya, buat kalian yang pengen lanjut konten ini, kalian tinggal aja komentar di bawah, "Bang, lanjutin lagi dong review top 3 add-on yang survival ya teman-teman." Iya, kalian tinggal komentar di bawah aja ya. Dan oh ya, di sini saya itu kedepannya bakal ada konten yaitu survival mode seperti itu ya teman-teman. Jadi ya, buat kalian yang ada saran, silakan aja kalian di bawah komentar, "Bang, ini moodnya bagus di Minecraft Pocket Edition." Kalian tinggal komentar di bawah, dan kemungkinan nanti saya bakal bikin series survival moodnya ya teman-teman, biar asik aja ya. Ke setiap minggunya itu ada survival moodnya ya. Ya, jadi seperti itu. Dan oke, langsung aja, gimana add-onnya? Langsung aja kita bakal ke add-on yang pertama teman-teman. Oke teman-teman, add-on yang pertama itu adalah yang namanya itu adalah weapon pedestal ya. Jadi di sini itu kegunaannya itu seperti ini teman-teman. Oke, mungkin aku bakal ajarin dulu ya gimana cara craftingnya ya. Jadi kalian itu perlu yang namanya itu adalah stone dan item frame ya teman-teman di sini. Nah, kalian tinggal ikuti aja seperti ini. Dan bam, wow, jadi kita mendapatkan stone pedestal ini ya, keren banget dah. Oke, langsung aja kita bakal taruh di sini teman-teman ya. Nah, itu dia, jadi di sini kita mendapatkan yaitu seperti ini ya. Dan setelah itu, ini tuh bisa ditancepin pedangnya ya. Oke, mungkin aku bakal ambilin dulu ya teman-teman. Nah, ini. Nah, kita langsung aja teman-teman di sini seperti ini kegunaannya teman-teman. Kalian tinggal klik aja kalau di Minecraft. Nah, itu dia. Wow. Jadi di sini kita bisa menancapkan pedang ini ya. Wow, keren ya. Dan di sini itu kita bisa mengambil juga kalau di Minecraft Bedrock. Kalian tinggal klik kanan aja. Tapi kalau di Minecraft HP itu kalian tinggal seperti ini aja teman-teman. Klik yang alasnya aja ya. Kayaknya deh ya. Nah, seperti itu langsung ambil ya teman-teman. Keren ya. Dan di sininya itu bukan hanya ini saja, sword saja, tapi di sini banyak seperti kayak pickaxe ini bisa. ini pickaxe-nya kayak gini ya. Keren ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin aku bakal lalu netherite saja ya. Dan di situ itu bukan hanya ini saja, stone saja teman-teman, tapi di sini tuh ada yang lain lagi, kita bakal crafting lagi ya teman-teman. Ya, mungkin aku bakal ambilin semuanya deh ya. Oke, setelah itu kita bakal langsung aja crafting ya teman-teman. Di sini kalian perlu yang namanya pilar quad block ya, dan di sini kalian juga perlu yang namanya item frame juga. Dan ya, wow, jadi kita bisa mendapatkan quartz pilar pedestal ya. Wow, keren ya. Dan setelah itu kita langsung aja next, ini dia teman-teman. Nah, kan tinggal butuh yang namanya oak log dan item frame juga di sini. Dan wow, keren, kita mendapatkan oak wall ini pedestal teman-teman. Nah, kita langsung aja di sini. Kita langsung aja quartz ini pilar pedestalnya kita taruh di sini, dan kita langsung aja taruh. Oh, ini dia kali ya. Scope aja kali ya. keren ya. Dan sayangnya di sini nggak ada palu teman-teman ya. Kalau ada palu ya, iya, bisa jadi palu tor ya. Ya, dan di sini kita langsung aja oak wall pedestal. Mungkin aku di sini tuh kalau yang ini oak wall pedestal ini, jadi di sini tuh harus ditempelin seperti ini ya teman-teman, biar lebih bagus. Nah, dan langsung kita kasih kapak ini teman-teman.
Keren ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk weapon pedestalnya. Oh ya, jadi kalian jangan lupa aktifkan juga untuk eksperimental gameplaynya. Jangan lupa ini dia teman-teman holiday creation additional upcoming dan eksperimentalnya ya. Intinya kelima ini ya teman-teman. Dan di add-on ini intinya kalian aktifkan kelima ini ya. Lanjut add-on yang berikutnya ya. Oke, untuk add-on yang selanjutnya apa? Jadi untuk add-on yang selanjutnya itu adalah time stop ya teman-teman. Jadi di sini itu add-onnya itu berguna untuk menyintopkan suatu waktu ya. Dan oke, langsung aja. Jadi cara craftingnya gimana? Di sini saya sudah persiapkan teman-teman. Nah, kalian tinggal butuh yang namanya block of gold di sini ya. Dan kalian jangan lupa clocknya juga di sini teman-teman. Nah, ini oh ya, kalian juga perlu yang namanya ender pearl juga ya. Oke, langsung aja kita bakal crafting di sini ya teman-teman. Oke, kita tinggal masukin aja seperti ini. Dan kita kasih ender pearl dan clocknya jangan lupa. Nah, oh, ini dia. Kenapa ini enggak jadi, boy? Oh, iya. Oh, iya, teman-teman. Jadi di sini tuh perlu yang namanya Eye of Ender ya. Kita langsung aja teman-teman ya. Untuk craftingnya itu caranya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan langsung aja kita langsung kasih clock di sini, teman-teman. Nah, setelah itu kalian jangan lupa kasih Eye of Ender-nya ya. Dan kita mendapatkan, oh my god, ini terlalu banyak woi. Oh oke, okay. Mendapatkan yaitu time stopnya ya. Oke, langsung aja kita bakal 1, 2, 3 berhenti kamu. Lihat itu dia teman-teman, dombanya langsung berhenti ya seketika. Dan di sininya itu bukan domba saja, apakah ini mataharinya berhenti atau enggak? Oh, jadi mataharinya ikut berhenti juga teman-teman ya. Oh, jadi seperti itu ya. Dan di sininya itu kalau udah ini nanti bakal berganti resume ya. Kamu tadi makan apa? Kayak ada suara makan teman-teman. Parah sih, ini bisa makan apa? Oke, dan langsung aja kita bakal langsung aja resume aja. Dan itu dia langsung kembali seperti semula lagi ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk add-onnya. Jadi langsung aja kita bakal untuk add-on yang berikutnya ya. Let's go. Oke teman-teman, untuk add-on yang selanjutnya adalah apa? Jadi add-on yang selanjutnya itu adalah One Punch Man add-on ya. Wow, jadi di sini tuh nanti add-on ini tuh berfungsi sebagai kalau kita mukul itu bakal satu hit doang langsung meninggal ya. Kita bakal coba teman-teman. Oke, jadi kita bakal coba pukul domba ini. Dan kalian bisa lihat itu bam. Langsung satu hit doang ya langsung meninggal ya. Dan oh ya, kita di sini tuh bukan itu saja, intinya semua mob kita bisa pukul dan langsung meninggal juga ya. Jadi kalian itu harus hati-hati ya teman-teman apabila semisal kalian punya peliharaan seperti ya kayak kelinci segala macam, kalian itu harus hati-hati ya kalau pakai add-on ini ya, karena satu hit doang itu bakal bisa meninggal ya teman-teman. Dan oke, di sini tuh ini teman-teman ya, saya udah persiapkan di sini zombie dan beserta skeleton, golem juga, dan nanti saya bakal terakhir ke Ender Portal ya. Dan langsung aja kita bakal spawn zombie di sini dan bam. Wow, satu hit doang ya, keren ya. Dan kita skeleton bam. Wow, satu hit doang. Dan kita langsung aja spawn golem di sini teman-teman. Nah, bam. Dan apakah yang terjadi? Set. Oh my god. Wow, keren ya. Dan oh ya, oh mungkin aku bakal coba deh ya. Tadi kan ini ya, tangannya itu nggak kosong ya teman-teman. Kita bakal coba tangan kosong deh. Ya, kita bakal coba dan bam. Oh, langsung meninggal ya. Ini deh ya teman-teman, kalau ini pakai ini string ya. Oh, jadi sama teman-teman ya. Jadi
di sini itu walaupun kita pakai string juga sama, intinya satu kali pukulan itu bakal langsung meninggal ya. Dan oke, teman-teman, langsung aja. Jadi di sini itu ini apa? Kalau kita mukul Ender Dragon dan Wither itu sama aja, woi. Kita bisa bentar ya, teman-teman. Kita bakal buat portal end dulu ya. Ya, seperti ini. Kan ini lebih satu, woi. Oh my god, ini nggak bisa dihancurin kenapa? Bentar aku bakal bikin lagi deh ya. Seperti ini, 3. Kita langsung aja pop 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 pop. Oh, kok enggak ini, woi. Oke, teman-teman, dan langsung aja di sini saya bakal spawn Wither aja kali ya, karena ya tadi spawn ini apa? Ender portalnya itu enggak jadi-jadi ya. Oke, langsung aja kita bakal spawn Wither aja kali ya, teman-teman. Dan pop 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 pop. Nah, ini dia untuk Wither-nya. Kita sembunyi dulu ya, teman-teman. Takut kena ledakannya ya. Oke, itu dia udah meledak, teman-teman. Dan di sini langsung aja kita bakal punch ya. Kita harus menghindar dulu karena tahu sendiri lah Wither itu gimana ya. Oke, kita bakal coba deketin. Dan semoga juga nyerang, teman. Oh my god. Oh. Dan pop. Oh, langsung meninggal, teman-teman. Tuh kalian bisa lihat kan? Tapi saya kena damage, coy. Oke, kalian bisa lihat. Keren ya, satu kali hit doang ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk kegunaan etonya. Jadi ya, seperti itu. Dan ya, buat kalian yang download, silahkan aja cek link di deskripsi di bawah ya. Dan ya, mungkin segini aja untuk video kali ini, teman-teman. Oke, teman-teman, segini aja untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Dan ya, seperti biasa, oh ya, jika kalian setuju, next kita bakal bikin konten seperti ini lagi. Kalian bisa komentar di bawah aja ya. Dan ya, mungkin segini aja untuk video kali ini. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan saya Roger Arik, see you next time, and bye.